Hai guys, welcome back to the Towins Family Channel with me, Papa Dave, yang selalu memberikan informasi tentang tempat-tempat kuliner, wisata, dan staycation untuk kita semua. Oke, sekarang lebih tepatnya kita lagi ada di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Lebih tepatnya di The Nice Park, Bandung. Oke, berhubung kita sudah sampai di The Nice Park ini, kita mau beli tiketnya terlebih dahulu ya. Kita beli dulu yuk nih tiketnya. Nah, setelah kita dapat tiketnya, kita langsung menuju masuk ke dalam The Nice Park ini ya. Kira-kira ada apa aja ya yang ada di The Nice Park ini? Pantengin aja videonya berikut ini. Jangan sampai hilang, takutnya ada kurang dadak, bisa keluar dulu. Nah, yang barcode ini boleh saya scan satu orang ke orang untuk posisi. Kakak, dadah ke mama. Dadah ke mama. Mbak. Oke, sekarang kita masuk ke dalam The Nice Park-nya. Jadi pas dari pintu masuk tadi, jalan ke bawah sini, turunan ke bawah nih, turunan ke bawah gitu. Tuh, turunan gitu. Ada Mr. Zoo, apa Mini Zoo? Mini Zoo Arena. Let's go, kita ke situ yuk. Sekarang udah sampai di Mini Zoo. Ada Mini Zoo di sini. Itu apa ya? Hewan apa itu ya? Kira-kira ini hewan apa ya? Ini fox ya? Rubah. Oh, ini rubah. Fox ini. Boleh pegang? Rubah dari negara mana nih, Mbak? Ini Amerika, Kak. Amerika. Iya. Namanya Mia. Si bayi umurnya kisaran 3 bulan. Kita udah biasa handle dia, makanya dia udah cinta sama kita. Udah terbiasa juga sama manusia. Oh, ini namanya Marble Fox. Iya. Keturunan silang dari rubah merah sama rubah perak yang sengaja dibiarkan oleh manusia. Makanya menjadi rubah putih seperti ini. Atas lagi yuk. Ini dia tahan cuaca dingin apa cuaca panas? Kalau untuk cuaca dia bisa dipanas juga bisa didingin, Kak. Kan di sini ada panas sama dinginnya juga ya, nggak terlalu panas. Makanya dia adaptasinya lumayan bagus untuk di daerah seperti ini. Sama terakhir nih, Mbak. Kalau rubah itu bunyinya gimana? Kalau anjing kan gonggong. Iya. Kalau rubah bunyinya gimana? Untuk bunyinya dia seperti merengek aja, lebih kecil dibandingkan anjing untuk suaranya. Iya, betul, Kak. Contohnya mau dicontohkan sama yang besar? Boleh, kita pancingnya pakai yang kecil aja ya, Kak. Suaranya lucu. Itu bunyinya. Itu bunyi rubah yang sudah dewasanya. Bunyi rubah yang dewasa. Jadi enggak gonggong ya. Itu bunyi rubahnya seperti itu. Oke deh. Makasih, Kak ya. Sama-sama. Iya. Nih tupai Prevos. Lucu banget. Manis itu tupai ya? Oh, iya, itu tupai itu. Itu lagi di atas itu tuh. Ih, lucu banget. Ih, lucu banget. Ada juga sulcata. Ini kura-kura yang besar tuh. Kura-kura besar. Kita ke sebelah sini. Ada rakun. Rakun. Tapi rakunnya gak ada ya. Wow, ada serval. Ini tuh sejenis kucing juga ya. Tapi dari asal Afrika. Tuh, kucingnya lagi tidur. Kalau bisa digangguin, diterkam kali ya. Ada juga tikus sungai ini, tikus sungai itu. Makanya akar tanaman dan tanaman air, tikus sungai. Lari ya, lari, 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 lari. Iguana juga ada nih. Tuh iguananya tuh besar-besar. Nih, ada monyet tupai. Ini monyet atau tupai sih? Kayak penggabungan antara monyet dan tupai. Tuh. Tapi ini suki. Tangannya kuning, kakinya kuning. Ada bulu-bulu kuningnya. Dia dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Dan merah, biru, merah. Merah. Merah, merah, merah. Ini ada ferret
hewan ferret. Kayaknya hewannya itu baru melahirkan warnanya begitu apa gimana ya? Itu albino ya? Halo. Yang cute ini, yang lucu banget ini. Ini hewan apa sih, Nak? Namanya? Namanya marmoset. Marmoset. Baru tahu. Setelah kita lihat tadi mini zoo-nya, sekarang kita mau jalan ke sebelah sini. Kita jalan ke sebelah sini. Ada apa ya di sebelah sini ya? Tadi tuh hewan-hewannya lumayan-lumayan oke-oke banget ya. Nah, salah satu menarik itu adalah fox-nya tadi kan. Fox alias rumpah. Okay, tadi kita ke mini zoo yang kecil-kecil. Sekarang mini zoo-nya yang agak besaran dikit lagi ya. Ada kambing itu ya. Di samping kandang domba dan kambing itu, di sini ada tempat duduk ya. Tempat duduk yang bertingkat-tingkat. Ada juga pohon-pohonan tuh. Wih, keren-keren deh. Keren ya konsepnya. Nih ada domba ya. Dombanya besar banget nih. Oke, dombanya domba dari luar negeri ya. Domba merino. Kalau yang ini kambing. Kambing apa ya? Bukan kambing Garut kan? Ada juga keledai. Keledai. Itu keledainya ya. Ada lama guys. Lama. Lamanya lagi pipis. Lamanya tuh lagi pipis ya. Cuma satu lamanya. Ini ada Falais Black Neck ya. Tuh. Ini. Semacam kambing juga nih ya. Kambingnya dari Amerika Serikat. Tuh, kambing me. Setelah kita lihat hewan-hewan yang tadi, sekarang kita mau lihat hewan-hewan yang ada di sebelah sini. Ada apa ya hewannya ya? Ada sapi itu guys. Sapi. Mbak, ada di sini mbak. Burung unta. Di bawah situ guys tuh, kakinya kelihatan. Tadi kita dari sebelah sana, sekarang kita sebelah sini mau lihat burung untanya tuh. Tuh lagi pada makan untanya. Ostrich. Di samping berunta ostrich itu ada hewan ini nih. Hewan, kalian tahu gak ini hewan apa? Tuh. Tuh, kita sebelah sana yuk. Rusa tutul. Rusa tutul. Mana tadi rusanya ya? Oh, ini dia rusanya nih. Hai rusa-rusa. Tuh rusanya guys. Sini ada apa Nak? Ada rabbit. Rabbit. Ini kelinci apa sih namanya Nak? Coba deh, lihat deh. Nih, kelinci ada mamanya kecil, membunuh ekor tengah. Panjang ekornya pendek dan kaki belakangnya. Asalnya dari mana? Gak tahu. Eropa. Dan Afrika. Eropa dan Afrika. Kita lihat yuk. Lucu banget. Iya, lucu banget. Lucu tuh. Tuh kelincinya. Ada rumah-rumah kecil ya guys. Kelinci. Tuh. Kasih. Lari kelincinya. Listriknya tuh. Bayar lagi enggak, Kak? Bayar lagi, mau beli koin lagi. Oh, bukan yang terusan enggak ya? Terusan enggak ikut sama mama dia. Oh, kalau terusan apa aja? Terusan koin yang ada di dalam koin. Oh, boleh ya? Iya, cuma ini doang yang bisa. Oke, kita ke bawah sini. Sini ada food court ya, guys ya. Ditemani dengan pohon rindang tuh. Situ food court-nya, tempat makannya ya. Di sini tempat minumannya nih, kasirnya sebelah sini. Oke, kamu mau main apa sekarang? Flying fox. Flying fox-nya mana sih? Oh iya, itu ada flying fox. Selain ada flying fox, ada apa lagi? Rainbow slide. Oh iya, ini ada rainbow slide-nya guys tuh. Ada playground juga sebelah sana. Kamu mau main yang sebelah mana? Yang mana? Flying fox ya?
Oke deh. Seru banget kayaknya guys. Seru banget ini. Cuman naiknya lumayan ya. Sekarang kita mau naik ini nih, Rainbow Slide. Let's go. Jalan ke sebelah sini ya. Wah, di bawah ini masih ada tempat makanan tuh. Banyak banget. Kita jalan ke sebelah sini ya. Jalan-jalan. Ini tempatnya oke banget sih ya. Ramah anak. Ada mama. Tuh, selain ada Rainbow Slide-nya, ada juga playground-playground. Yang kayak ontang-anting gitu tuh. Tuh. Ada juga yang muter-muteran. Ada yang ayun-ayunan. Wah, pokoknya banyak banget deh. Di sini nih. Di nice park. Ayah yang goes. Ini kan ini. Kamu mau naik apa? Apa? Ini mau ini enggak? Naik ini enggak, Nak? Kasih. Mau. Ya mau naik ini nih. Ya, karet-karetan ini. Tunggu. Kita naik Rainbow Slide. Ayo, naik Rainbow Slide yuk. Naik ke atas, jangan ini lah. Hati-hati, jatuh. Unicorn, let's go. Mau coba apa? Flying fox. Seru nggak? Iya.
Oh, dapat ban ya, kita naik ke atas. Ayo. Let's go, kita atas yuk. Dibawa. Sampai juga di atas. Sampai di atas harus ngantri. Oke, kita naik. Bapaknya dulu, Pak. Oke. Sambil pegangan ya. Pegangan ya. Pegangan. Kakinya ke atas, Pak. Hah? Yang dari atas. Kakinya ke atas, Pak. Nah, siap. 1, 2. Kita capek jalan-jalan, sekarang kita mau ke food court. Food court yang di bagian bawah yang banyak makanan. Kita lihat dulu yuk. Untuk prices makanannya ini loh guys, lumayan affordable dan murah ya guys ya. Nah sekarang kita mau ambil nasinya dulu. Di sini sistemnya itu adalah prasmanan ya, jadi diambil sendiri-sendiri, terus nanti akan ditotalin pas waktu di kasirnya gitu ya. Banyak banget pilihan makanannya, ada ayam goreng, ada karedok, ada mimian, terus ada juga sapi lada hitam seperti ini, dan juga ada cuminya nih guys nih. Wih, lapar banget nih, pengen banget makan semuanya ya. Terus ada juga udang-udangan yang ada ditusuk di sate gitu tuh, dan juga ada yang seperti ini. Wah, pokoknya jadi bingung nih mau makan apa ya. Oke guys, segitu dulu aja ya petualang kita di The Nice Park Bandung. Mudah-mudahan kalian bisa datang ke tempat ini dan merasakan permainan yang ada di sini. So, see you next time and don't forget to subscribe. Bye-bye.